kembali lagi di Best Cafe and Resto Surabaya. Nah, kali ini kita lagi berada di mana sih, Kak? Lagi di Historika Cafe, tepatnya di Jalan Sumatera nomor 40, Gubeng, Surabaya. Nah, ngomong-ngomong soal nongkrong nih, sepertinya nggak afdol nih, Kak, ya, kalau nggak sambil ngopi. Nah, bener banget, Kak. Apalagi di era digital seperti saat ini, kecenderungan anak muda yang sering ke cafe bukan cuma sekedar nongkrong, tapi juga untuk work from cafe. Nah, pasti kalian udah penasaran kan gimana sih tempatnya dan ada menu best seller apa aja di dalam. Ya, ikuti keseruan kita di Best Cafe and Resto Surabaya kali ini. Historika Cafe berdiri tahun 2013, tapi ofisialnya grand opening April 2014. Yang paling favorit adalah Historika Beef Steak. Kelebihan Historika Cafe ada 3 venue di sini, indoor, AC, outdoor atau garden, dan indoor smoking room atau di seperti kita sebut VIP room. Kami di sini ada beef steak, di mana spesial untuk couple atau untuk berdua dengan special price. Kemudian ada juga steak premium dengan complement drink atau flavor drink iced tea. Untuk promo-promo, teman-teman bisa cek di Instagram Historika Coffee and Kitchen atau di TikTok. Halo pemirsa Surabaya TV, kami undang datang ke Historika Cafe, di mana Historika Cafe kelebihan dari venue itu sendiri. Tempatnya luas, dapat pilihan juga tempat ada smoking, area AC, dan smoking outdoor. Tempat kami hanya 5 menit dari pusat kota, seperti Mall Delta Plaza, atau 10 menit kurang lebih dari Tunjungan Plaza. Halo pencinta kuliner Surabaya, kami punya kabar menarik bagi kalian yang merasa jenuh dengan suasana kafe yang monoton. Historika Coffee and Kitchen yang terletak di Jalan Sumatera nomor 40, Gubeng adalah salah satu kafe yang wajib kalian kunjungi. Kafe ini menawarkan suasana nyaman dan menarik dengan gabungan konsep klasik dan modern. Pelayanan yang ramah menjadikan Historika Coffee and Kitchen sebagai tempat ideal untuk berbagai acara, seperti nongkrong, meeting, ulang tahun, hingga workshop. Kemudian, kafe ini juga menyediakan 3 pilihan ruangan, yaitu indoor, outdoor, dan VIP room. Berbicara tentang kafe tentu tidak jauh dari menu makanan dan minumannya. Historika Coffee and Kitchen menyajikan berbagai hidangan, mulai dari hidangan utama, pendamping, hingga penutup. Salah satu hidangan utama di kafe ini yaitu pizza margherita. Pizza klasik asal Italia dengan topping utama yang terdiri dari saus tomat, mozzarella, dan daun basil. Kombinasi bahan-bahan segar dalam pizza ini menciptakan aroma mengesankan yang pastinya memanjakan lidah kalian. Selain pizza, rice chicken sambal mata yang merupakan hidangan utama populer dari Indonesia juga tersedia di kafe ini loh. Ayam renyah yang disajikan dengan nasi, telur ceplok, dan sambal yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit berhasil menciptakan rasa yang pedas dan segar, menjadikannya favorit untuk mereka yang menyukai cita rasa yang berani. Ada juga menu bestial yang tak kalah enak, yaitu chicken steak. Perpaduan antara chicken, egg, sweet corn, dan baluran saus mushroom membuat kalian ketagihan akan kelezatannya. Beralih ke hidangan tradisional yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, yaitu mie godok. Mie yang dimasak dengan kuah beraroma rempah-rempah, lalu dicampur dengan suiran ayam, telur, dan sayuran tentu menjadikannya disukai oleh para pecinta rasa gurih. Tak lengkap, tanpa hidangan penutup, potato sweet menjadi salah satu pilihan yang tepat. Potato dengan warna coklat ini menawarkan rasa dengan tekstur yang unik, dijamin bikin kalian tidak bosan mengunyahnya. Historika Coffee and Kitchen juga menawarkan berbagai minuman yang menggoda selera. Pertama, es teller, perpaduan menyegarkan antara santan, avokado, nangka, degan, dan SKM menjadikan setiap tekukannya penuh keceriaan. Selanjutnya, ada hot cinnamon latte yang menyuguhkan kehangatan kopi berpadu dengan vanilla dan cinnamon flavor. Lalu, hadir kombinasi teh yang aromatik dan manisnya lychee, yaitu teh lychee. Tidak ketinggalan, mojito lime yang penuh dengan rasa mint dan lime menjadi pilihan ideal untuk kalian yang ingin menghilangkan dahaga. Untuk tahu info lebih lanjut tentang Historika Cafe and Kitchen beserta promonya, langsung saja cek sosial media di @historikacoffeekitchen. Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam. Yuk, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kafe dengan konsep klasik dan modern.
menu yang beragam, dan pelayanan yang ramah. Digeser ke Cafe and Kitchen, segera ajak teman dan keluarga untuk menikmati momen berharga di sini. Halo dulur, usai sudah perjalanan kita hunting tempat ngopi di Surabaya kali ini. Untuk tahu rekomendasi kafe dan resto di Surabaya yang menarik, jangan lupa saksikan terus Best Cafe and Resto Surabaya. Nah, untuk dulur-dulur yang punya rekomendasi kafe and resto yang menarik di Surabaya dan sekitarnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nih Best Cafe and Resto episode selanjutnya kita bisa datangin ke sana. Saya Bella dan Hida, peserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Salam Surabaya TV.